Adik Muhammad Nur daripada Dewan Ulama Negeri Perak. Hadirin hadirat sekalian, demikian tadi maklumat dan pengumuman ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah. Manakala selepas pada kuliah nanti, insya-Allah Pemuda Tuan UMNO Speaker Kona yang akan disampaikan oleh Bok Lokman akan bersama kita selepas kuliah di Speaker Kona, tempat biasalah di depan hadapan petah utama. Dan Gerai Nisat ada menjual buku Sejuta Pelangi karya Oki Setiana Dewi ada di hadapan petah sama itu Gerai Muslimah. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، حيث أن أجهلك ولك من كويا كمي ما سجهل، وذكرنا ما نسينا، جنبيلك ولك من اسم الله كويت لك من لقاء. يا عليم علمنا من أنك أرضى بعنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كما هدك، ويسر لي أمري لن تلمدك اسمك يكو، wahlul uqdatan min lisani dan tuduh wambuklah mana-mana perkataan yang payah dipaham di lidahku. Yabqahu qawli supaya ramai dapat faham kata-kataku. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf ayat 6 ya. Sambung kita baca mengenai lepas. Wa kam arsalna min nabiyyin في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. Dan begitu banyak ya Muhammad, beritahu bahwa begitu ramai aku telah kirim rasul-rasul, apa ni, nabi-nabi, fil awwalin, untuk umat-umat zaman dulu kala. وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ إِلَّا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ. Luka ceritanya tidak ada Nabi yang sampai pada mereka kecuali ada-ada sajalah ejekan dan mainan yang mereka lakukan. فَأَهْلَكْنَا أَشَدِّ مِنْهُمْ بَطْشًا. Oleh yang demikian, oleh kerana manusia selalu mengejek dan mempersendakan Nabi-Nabi, aku binasakan orang yang lebih kuat daripada mereka itu, daripada umatmu batshan asyad. Aku musnahkan umat-umat yang lebih kuat, yang lebih handal daripada mereka itu, daripada umatmu. Wa madha masal awwalin, dan telah berlalu cerita dan cerita-cerita orang-orang zaman dulu. Para dan semua sambungan daripada minggu lepas yang Allah Ta'ala sebut. Mula-mula sekalinya Allah Ta'ala tuju kepada bangsa Arab sebagai bangsa yang dipilih untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa langit, bahasa Quran. Dalam banyak-banyak bahasa di muka dunia ini, Allah pilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa langit, bahasa wahyu yang kita panggil dalam Quran. Oleh yang demikian, orang Arab sampai hari ini pun adalah Arab, apa bangsa yang diharap oleh Allah untuk menyebarkan Quran.
menyebar Quran, kita panggil menyebar Islam dan sebagainya. Oleh dalam banyak-banyak perkara yang disebut, kata dia, hari ini, iaitu sebagai sindir kepada orang Arab. Hey Muhammad, apa ni, Nabi di muka dunia ni tidak seorang tidak, ramai kukirim. Dan ada nama-nama Nabi dalam Quran ni disebut, dan ada nama-nama Nabi yang tidak disebut. Apa nama ni? Ada nama Nabi yang disebut oleh Allah dalam Quran, dan ada nama Nabi yang tidak disebut dalam Quran. Itu masalah Allah lah. Simpulannya, tidak musyarakat, hey Muhammad, aku kirim ke dunia. Oleh yang demikian, dalam banyak-banyak Nabi, bukan kesemuanya, Nabi-Nabi kena ejek. Kena ejek, kena persendak. Dan sebanyak mana ejek tu, aku ahlakna, aku musnah. Dan orang yang aku musnah, turun bala bermacam-macam. Bala fa'la turun ni kadang-kadang dengan menggunakan angin ribut. Jadi panggil sayahatan wahidah. Perihan sarsaran. Ada jenis angin seminggu suntuk yang menyebabkan semua negeri, kampung, halaman manusia terguling angin semua sekali. Ada. Dan ada masuk Allah Ta'ala, aku kirim hasiban. Hasib ni kita panggil anak batu. Yang kita panggil angin butir beliung. Bila angin butir beliung dikirim hari, angin barat bertemu dengan angin timur, menyebabkan berlaku butir beliung, maka segala anak batu atas muka bumi semua terangkat semua dan ditimpa di atas kapung tertentu yang menyebabkan musnah di sini. Jadi negeri Arab sampai hari ini pun, orang-orang Bedui ni, dia perah kambing dia, malam-malam dia tidur tu, pada pasir. Dan kerana Allah, kalau ada angin putih beliau, malam tu angin putih beliau kuat, maka angin putih beliau ni akak pasir, dia lungguk di atas kambing, di atas penduduk ni, yang dia bangun pagi esok, tak ada seka habuk kambing, tengok-tengok pasir semua sekali, kerana tertimbus dengan apa ni, pasir-pasir putih beliau. Putih beliau ni. Sampai sekarang pun berlaku. Jadi benda-benda begini disebut oleh Allah dalam Quran. Orang-orang yang aku musnah ya Muhammad, beritahu kepada dia. Macam Ad, Samud. Ad, Samud ni gagah pada Quraish. Quraish duduk lawan mu tu, tak nelai mana, tak gagah mana, tak kaya mana. Yang telah aku musnah zaman hari itu tu lebih handal pada Quraish, lebih kaya pada Quraish. Jadi Quraish kena reti, aku tidak musnah ni, tak musnah mu kerana lawan Muhammad ni, bukan kerana aku tak ingin musnah, tidak. Aku nak minta memikir panjang. Kerana manusia zaman Muhammad dikira manusia zaman cerdik, zaman dewasa. Orang yang dewasa ni kalau tak kena, kita tak boleh marah, tak boleh marah, tak boleh denda selalu, tak boleh kena pujuk, kena bergapa. Kerana orang yang dewasa ni orang yang mempunyai bakat untuk berfikir. Orang yang zaman belum Nabi Muhammad tu dikira zaman tufulah, zaman syabab, zaman kebudak-budakan, zaman Nabi Nuh. Itu di zaman kebudak-budakan. Budak-budak ni tak benar sikit. Nak ajak, nak beri fikir yang kadar dia. Tak kerti budak. Ya tak ya. Pola, nawatan dan sebagainya. Jadi zaman Nabi Nuh, tidak boleh kira banyak. Gaya lebih kurang. Nasihat lebih kurang. Tak dengar juga. Akhirnya Nabi Nuh semayah ajak. Semayah ajak dia turun bala. Bala dia bukan semua dah. Mampu bakar semua sekali. Kita panggil topan Nabi Nuh. Dan ahli kaji bumi mengaku bahawa dunia satu masa dulu ada bekas. Apa nama bekas dunia ni, apa nama ni, terselam dalam air. Dia boleh jadi hak tu lah kita panggil tufan Nabi Nuh. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, dia orang panggil zaman remaja, zaman remaja, zaman kemanusiaan remaja. Ketika tu boleh berkira, boleh berunding, boleh nasihat. Kalau tak dengar juga, mati orang pahala pas semua sekali. Ada pun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk zaman kita dah ni, Allah Ta'ala tidak banyak turun pahala. Kerana kita ni mai kemudian. Bila mai kemudian ada sejarah zaman dulu tu telah disebut banyak dalam Quran, wa madam matul awwalin, sejarah zaman dulu yang kita baca dalam Quran, kita baca dalam hadis semua sekali. Jadi pada sejarah-sejarah zaman dulu tu kita baca dulu ni, mudah-mudahan kita dapat iktibar, kita dapat betul keadaan kita, maka mudah-mudahan kita tinggal apa nama ni maksiat. Dan maksiat yang paling besar sekali ialah syirik pada Allah Taala, termasuklah apa nama ni kita panggil riya, kita panggil takabur, kita panggil hasad, kita panggil had, bermacam-macam adwaul aqlub, adwaul qulub, penyakit-penyakit jiwa ni apa banyak dalam tubuh kita.
tak boleh kita nak ilang barang ini kecuali melalui nasihat Quran dan juga melalui iktibar daripada sejarah-sejarah kemusnahan manusia zaman itu. Jadi kalau manusia Fir'aun, ia dipanggil Zil Autad. Fir'aun itu mempunyai autad. Autad ni kita panggil paku. Paku bumi lah. Mana banyak bangunan-bangunan yang dibuat oleh Fir'aun sampai hari ini pun kita boleh tengok di Mesir baik, di Aswan. Kalau tuan pergi ke Mesir, lain pada tengok di Kahirah, ada masa pergi ke Aswan, hulu Mesir. Zaman tamadun Mesir zaman hari itu tidak di Kahirah. Kahirah ni baru. Zaman lamanya di Aswan, hulu Mesir. Tapi luka ceritanya Aswan sekarang ini dibuat dam, buat empangan air yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan lama terselam. Itu pun UNESCO beri bantuan pada Mesir, apa dia pagar tak boleh masuk air tempat-tempat sejarah 4,000 tahun itu. Dan sejarah ada ialah tok patung lah. Patung Aman Akhun, Tun Aman Khatun, Tun Aman Anah, macam-macam nama raja yang dibubuh. Maka benda tu berlaku ada sampai hari ini. Dan patung ni memanglah kalau mengikut ahli patung, ahli okey, memang orang ni buat mengikut kaedah engineering dia lah, mengikut kaedah-kaedah kemajuan dia. Dan kalau pergi ke Mesir, tuan-tuan boleh tengok ahram atau boleh panggil piramid. Piramid ni umur dia lebih kurang 5,000 tahun. Dan piramid ini jenis kubur raja-raja. Letak dia 4 segi. Dan betul-betul segi dia tu kena atas mata angin tu. Angin apa ni, kita panggil mata angin ke utara, selatan, timur, barat. Timur, barat, utara, selatan. Maksudnya kalau boleh kebelak, ukur kebelak boleh melalui piramid tu. Kerana dia letak mengikut apa namanya.